Halo Slow People, sekarang gue lagi ada di Arosa Hotel, daerah Pesanggrahan, Bintaro. Gue akan mereview hotel ini dengan cara slow. Kamar di Hotel Arosa ini deluxe double, itu di harga 370 atau berapa gue lupa, tapi di bawah 400 tanpa breakfast. Hotelnya gampang banget, ada di pinggir jalan. Gue nyampe di resepsionis, gue kira gue harus tunjukin kode booking yang di Traveloka, ternyata cuma ditanya nama gue siapa, lalu dicari sama dia, langsung ketemu, langsung diminta KTP, disuruh ngisi beberapa data. Kalau kalian bawa kendaraan nanti distempel karcis parkirnya, jadi biar nanti gak bayar, dan kalian harus deposit 100.000 cash, ada kertasnya. Pas kalian udah check out itu baru dibalikin kertasnya, kalian bisa ambil uangnya yang 100.000 itu. Jadi pas kalian masuk dari pintu langsung ke sini. Kamarnya sih kayaknya nggak terlalu luas, jadi langsung aja. Dan di sebelah kiri ada kamar mandinya. Kita buka. Agak macet ya. Kelumasnya kurang, Ray. Kita nyalain dulu lampunya. Ini dia, cukup estetik sih dengan lantainya ini. Cermin bulat kita dapat. Oh, ada sisir, ada cotton bud, ada sikat gigi, ada sabun, ada shower cap, ada sanitary bag, kemudian ini biasa nih ada gelas, juga ada dapat 2 botol kecil air mineral. Oh, ini ada lampunya di sini. Sini ada hair dryernya, toilet duduknya. Ada tempat sampah, ada tisunya di sini, ada dapat handuknya 2. Di sini buat mandinya ada showernya. Di sini ada ada panas dinginnya juga. Enak. Ini dan shampoo. Di sini ada shampoo dan shower gel. Kemudian kalian masuk ada cermin besar. Yang gue cari-cari adalah lemari, ada di sebelah sini pojok, dan itu bukan lemari, cuma kayak gantungan gitu aja. Ini jaket gue. Ini kayak ada brankasnya gitu, jadi kalian kalau mau naruh sesuatu. Oke. Telepon ya, ada lampu tidurnya. Kita dapat sendalnya 2 dan itu sepatu gue, jadi ini barang-barang gue. Nah, deluxe double ini gue kira memang sudah satu spring bed gitu. Ternyata ini double twin ya. Tuh, jadi kayak terasa banget di tengahnya. Ada sambungan gitu. Ada bantal. Kenapa sih kalau hotel tuh gak ada guling? Heran deh gue. Terus ini juga ada TV-nya. Ini juga ada kulkas ya? Iya, lumayan dingin sih. Ini ada lacinya. Ini ada pemanas nih, ada kopi, ada teh, ada gelas, ada cangkir, ada tisu. Di sini ada coklat. Wih, lumayan lah. Ada jagung dan gue kira dapet yang enak view-nya, ternyata ya genteng orang. Untuk kasurnya kita coba dulu ya. Lumayan empuk sih. Oke. Jadi itu aja slow review hotel gua kali ini. Thank you buat yang udah nonton. Silakan like videonya kalau kalian suka. Silakan dislike videonya kalau kalian gak suka. Silakan share. Silakan komen video apa lagi yang harus gua buat. Dan see you on my next video. Bye.